الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. Para pemirsa, pecinta hikmah Ramadan di siaran kami JEK TV Jambi dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di bulan yang barokah ini mudah-mudahan yang sakit saat ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah semoga dengan bulan yang barokah rahmat ini Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Yang pasti yang punya dosa insya Allah digugurkan dan dileburkan dosanya oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Para pemirsa, kalau kita lihat zaman sekarang, dunia semakin tidak menentu. Dalam pengamatan saya pribadi, kita melihat di sini silih berganti musibah terjadi. Sejak banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, wabah penyakit, dan musibah-musibah yang lain. Di mana musibah tersebut tidak pernah lagi menimbulkan korban. Sejak harta benda hingga nyawa. Dari kejadian dan keadaan seperti itu semua membuat kita prihatin tentu saudara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menginformasikan, memberitahukan dalam hadisnya bahwa ketika dunia ini sudah tidak menentu, kehidupan ini sudah membingungkan kita, itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, sayati ala kulli ummati zaman yuhibbunal haya wa yansawnal maut. Kata Rasul bahwa tanda-tanda akhir zaman pertama di mana manusia lebih mencintai kehidupan dan melupakan akan kematian. Apakah itu terjadi saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang mengamati. Dan terkadang kita juga memang melihat bahwa manusia saat ini ada di antaranya yang kadang-kadang terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, melupakan kewajibannya, melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dia terlena dunia-dunia saja yang dicari. Terlena dengan kehidupan dunia ini. Dan dia terlena dengan kehidupan ini. Sesungguhnya itu juga kurang baik. Maka ingat, kita di dunia ini sementara. Nanti kita akan mati. Ketika kita mati, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan kita ini. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, tanda-tanda akhir zaman adalah yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Di mana nanti manusia banyak mencintai kehidupan dunia dan melupakan akan akhirat. Nah, pertanyaan yang timbul dari saya, apakah itu juga sudah kelihatan hari ini? Boleh jadi juga ada di antara sebahagian saudara kita yang terlalu cinta kehidupan dunia. Dia tumpuk harta sebanyak-banyaknya, dia kejar jabatan, tapi dia lupa sesungguhnya semua itu akan melalaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. No problem, tidak masalah. Ketika dia kejar dunia, tapi dia juga tetap mengingat Allah, melaksanakan perintah Allah. Tapi alangkah ironisnya, menyesalnya, kalau seandainya kita hanya dunia saja yang sementara kehidupan kita ini, yang kita lupa akan kehidupan kita dan kematian kelak. Silakan cinta dunia, karena memang Rasulullah SAW menyatakan khairul umuri awsatuh, hiduplah dengan yang sedang-sedang, tidak berlebihan. Karena bukan orang yang lebih baik, kata Rasulullah, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi, bukanlah orang yang lebih baik di antara kamu adalah orang yang mementingkan akhirat dan melupakan akan kematian. Bukan pula orang yang lebih baik di antara kalian orang yang mementingkan dunia melupakan akan akhirat dan sebaliknya. Tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mementingkan, yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya apa? Setelah dia bekerja, dia mendengarkan panggilan Allah waktu salat tiba. Hayya 'ala shalah, lalu dihentikan pekerjaan dunia semuanya, lalu dia kerjakan perintah salat. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kamu bertebar di muka bumi setelah kalian melaksanakan kewajiban salat. Ini menunjukkan bahwa kita harus seimbang dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua. Selanjutnya, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah, yuhibbuna kusur wa yansunal kubur, di mana nanti manusia lebih mencintai kehidupan dunia, gedung-gedung, dan tapi melupakan akan kehidupan di dalam kubur. Ingat, kita bangun semua rumah yang megah, kendaraan yang luar biasa banyak,
kebun kita berhektar-hektar. Itu juga merupakan tanda-tanda akhir zaman ketika mereka sudah berebut dan berlomba-lomba membangun. Tapi dia lupa akan kuburan. Dia lupa akan ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setelah dunia kita akan berpindah kepada kehidupan berikutnya yang dikatakan alam barzah, alam kubur, dan kita akan merasakan nikmat ataukah menderita dan sengsara tergantung bagaimana amal yang kita lakukan semasa hidup kita. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Di mana nanti manusia mencintai harta dan melupakan akan hisab perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya katakan tadi bahwa tidak ada larangan untuk kaya. Silakan, tapi jangan kita terlena dengan kekayaan yang kita punya itu. Ingat, itu adalah titipan Allah, dan nanti Allah akan tanyakan harta yang kita punya, dari mana kau peroleh dan kemana kau belanjakan. Ingat, harta adalah titipan Allah. Oleh karena itu, mari kita berbagi dari harta kita. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbun al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Nanti di mana manusia di akhir zaman lebih mencintai ciptaannya, apa yang dia buat, dia agung-agungkan, dia sembah-sembah, dan dia subhanallah, dia diagungkan penciptaannya, tetapi dia lupakan sang pencipta, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua segala-galanya, baik langit dan bumi dan seisinya. Oleh karena itu, inilah lima hal yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan, tanda-tanda akhir zaman. Kalau lima hal ini sudah kelihatan, maka kita akan tinggal menunggu datangnya hari kiamat akan terjadi, masya Allah. Oleh karena itu, mari kita pahami lima hal tanda-tanda akhir zaman itu. Semoga ketika akhir zaman tiba, kita pun pintar insya Allah menjalani dengan sebaik-baiknya, dan datang hari kiamat kita pun kelak insya Allah dalam tergolong orang-orang yang selamat, sehingga mati kita kelak insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah mati dalam keadaan baik, dan akhir kalimat kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah insya Allah. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya buat diri saya pribadi dan buat kita semuanya. Akhir kalam ini, Allahumma fi ila qanatari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.